Namo Buddhaya to Bande Dhamma Udo and uh, uh, hello to everyone. Uh, mm -hmm. so today <laughs> Bande asked me to share some uh, oh, uh, say, Dhamma, Dhamma, talk. But, but, I asked what is the topic but they give me <laughs> so no, no topic I can choose one. so more how to say flexible but when is no topic then i also don't know how to choose <laughs> nobody give to me so I, i came up with a to topic is called dalu dalu is dependent uh, eh? on which means this year jinian jinian uh this is uh, dalu <laughs> dalu this year Uh, in Indonesia so, tahun ini, tahun ini tuh to topik. To, namanya topik dan mata ini tahun ini. <laughs> Jadi, karena tidak diberikan topik, ya maka top, Rinpoche membuat topiknya hari ini. Ya, uh, beliau memiliki ide untuk berbicara tentang dalam bahasa Tibet disebut sebagai daluk, yaitu tahun ini. Jadi, topik kita malam ini adalah. Yeah. So, Tahun, <laughs> this year. Um, this year is just a starting, uh, especially according to lunar lunar, lunar calendar. This is on the 15th day among the 160 days we have, right? Uh, 360 days a year, and this is only 15 days. So, it's just the beginning of the year. And so, in the beginning of year, we should make uh, it's uh, i think it's very important to make a uh, 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 make some plan plan and in uh, generally the in a worldly way uh, i believe you have a plan but if you don't have have one then you should have some <laughs> good plan what you are going to do uh, this year And uh, so, especially of course, I am going to talk about the more uh, spiritual aspect of plan. Yeah. Jadi tahun ini ya baru saja dimulai, khususnya jika kita mengikuti penanggaran lunar, maka ini baru hari ke-15, kita masih memiliki 350 hari lagi yang tersisa. Jadi karena ini baru dimulai ya. Umumnya ya kita seharusnya memiliki rencana-rencana baik itu secara duniawi maupun tidak. Jadi jika kita tidak memiliki, belum memiliki rencana, kita seharusnya membuat sebuah rencana yang baik untuk tahun ini. Jadi malam ini Rimpuji akan berbicara ya, rencana dalam aspek spiritual. Hmm. 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 Yeah, I, I think it's important to have a plan anyway, spiritual or worldly. Um. About life, so have plan, and uh, particularly in a uh, like a spiritual. Most of the time, we don't have plan, so on, only something randomly happen, then we do it. But other than that, we don't have plan. That's why maybe we uh, often we have failed, and uh, we, when we look back, uh, <laughs> then uh, we realize we. Not uh, accomplished much uh, uh, than uh, you know we uh, supposed to achieve, or we could could have achieved much more than that, but uh, which not happened, and the year is passed, and then we are getting older and older. That's why uh, that's I think one crucial point is we don't make any plans, and uh, only do sometime randomly something happen some kind of influence comes on our way maybe we just take that chance but other than that we since we don't have plan of course it doesn't happen Jadi Rinpoche merasa ya uh, sangatlah penting untuk memiliki rencana baik untuk spiritual maupun untuk duniawi. Khususnya dalam aspek spiritual di mana biasanya kita tidak memiliki rencana dan kita hanya mengejarkan sesuatu itu sesuka hati. Ya, jadi itulah sebabnya kita selalu gagal dan ketika kita menyadarinya ya kita baru merasa bahwasanya kita belum mencapai uh, apa yang seharusnya dapat kita capai. Kita akan berpikir bahwasanya seharusnya kita mungkin bisa lebih dari ini. Ya, jadi Uh, tahunnya sudah berlalu dan kita semakin tua, semakin tua. Dan bagian yang paling penting atau krusial di sini adalah kita tidak memiliki rencana. Kita hanya mengikuti arus saja, ya tidak memiliki rencana. Dan tentu jika kita tidak memiliki rencana, kita da tidak dapat mencapai apapun. There, uh, there is a story, uh, Kadam, one of the Kadamba master story. I don't remember very clear, but something like this. Mm, this is a great master had you know, lots of followers people really have a, uh, uh, very uh, deep respect to this master and then many people request to him to share his uh, biography past biography so they thought they must be very inspiring <laughs> because he is a great master uh requested his biography uh, again and again then uh, Uh, he refused from beginning but the uh, again and again request so that he told that uh, oh my okay now my biography is like this uh, first 20 years uh, uh, until uh, until i was 20 years old i uh, i admired you know dhamma and i thought to I thought to uh, old uh, until 20 years they didn't know much you know something like that eh? didn't didn't know much kind of uh, not really get into there and then the next 20 years he got interested and he thought uh, he is going to do uh, surely he is going to do and then 20 years passed and then next 20 years then kind of a little bit regret is that he couldn't couldn't it do much or uh, something like that and so he was uh, around 60 something years old that was the uh, he told his uh, disciple that, that that is my biography Jadi ada sebuah cerita dari sebuah master uh, dari seorang uh, master Kadampa merupakan master yang hebat yang memiliki banyak sekali pengikut yang memiliki uh, rasa respek yang mendalam terhadap master ini. Jadi para siswanya meminta beliau untuk membagikan kisah hidupnya dan dirasa ke depannya atau nantinya kisah hidup beliau akan menginspirasi karena beliau adalah seorang master yang hebat. Namun ia menolak, namun uh, siswanya meminta lagi dan lagi hingga akhirnya ia uh, menyetujuinya dan berkata, "Baik, ya." Kisah hidup saya adalah seperti ini. dari saya lahir hingga 20 tahun pertama, saya tidak banyak mengetahui apapun. Kemudian 20 tahun selanjutnya, saya tertarik. Dan saya berpikir nanti pasti saya akan melakukannya. Kemudian 20 tahun selanjutnya, ya, saya menyesalinya karena ternyata saya tidak dapat melakukan terlalu banyak lagi. Jadi pada saat itu ya ia berusia sekitar 60 tahun ya dan ia mengatakan kepada siswanya itulah kisah hidup saya. Ya, yeah. oh, so ya, yeah, yeah. So, yeah, did it know past 20 years and wanted to do the thinking I'm going to do like that then the past 20 years and then uh, <laughs> uh, regret that I could I couldn't do much. Something thinking like that, but uh, 20 years in. Anyway, th this great master is, of course, uh, uh, great, uh, was a great practitioner, a practitioner, but th this is a really profound teaching to his followers, and uh, until now, it's uh, uh, often you hear this quoted uh, from uh, some different teachings, and that's uh, because uh, happening that is uh, to most many people's. life happening like that first 20 years we not we think we are young and uh, it's not uh, important for us the dharma is something for all people maybe um, too young and the, the older people also thinks the kids uh, dharma is not important they can do later right 20 years just uh, uh, pass like that and then later 20 years the adult when then uh, we have some interest we do and then we think we are going to do and uh, uh, tomorrow or next month or next year and then and, and so on then past 20 years and <laughs> suddenly we realized <coughs> no middle aged is getting a little bit late to do any studies and everything getting late and but still Not really regret, like if a really sincere regret then we would to do this. Ne uh, never let, right? For everything. But still kind of uh, continue, uh, do it later. Nobody thinks, nobody, I think nobody thinks I'm not going to do the Dhamma. But everybody thinks uh, going to do it later. And uh, so kind of uh, everybody's life goes like that. Mm -hmm. goes like that very fast and then uh, suddenly get old and then when see above 60 then uh, maybe even want to do then uh, physically very difficult mentally also very difficult doesn't work so this i think this uh, what master is teaching when the uh, us to take advantage of this our opportunity so right now Don't uh, postpone. Or doesn't matter what age you are—you are teenager, or you're adult, or you're uh, middle-aged or older. So take advantage. And for that, I'm saying, let's make a plan for this year. The tidak mengetahui 20 tahun telah berlalu, kemudian berpikir nanti akan berlatih dharma. 20 tahun juga sudah lewat, ya. Jadi ketika menyesal ya sudah menyesal, ternyata tidak dapat melakukan banyak hal. Ya jadi eh, apa yang diajarkan oleh master hebat ini ya, beliau merupakan seorang praktisi kadampa yang sangat hebat. Ia mengajarkan satu ajaran inti yang begitu penting, di mana ini menjadi kutipan di berbagai pengajaran. Jadi mengapa ini menjadi sangat penting dan mendalam sekali? Karena ini biasanya terjadi di kehidupan banyak orang. Jadi kita berpikir, oh, saya masih muda ya, dharma itu tidak penting, dharma hanya untuk orang yang lebih tua. Dengan orang-orang yang lebih tua berpikir dharma itu tidak penting untuk yang masih muda. Ketika sudah dewasa ya, kita mungkin memiliki ketertarikan dan berpikir nanti saya akan melakukannya. Ya, nanti itu ya bulan depan, tahun depan, tiba-tiba sudah lewat 20 tahun. Kemudian saat ini kita sudah berada di usia pertengahan di mana untuk melakukan pembelajaran sudah sangat sulit ya dan sepertinya sudah hampir terlambat ya jadi jika kita benar-benar tulus menyesalinya sebenarnya tidak ada kata terlambat namun sayangnya kita selalu berpikir kita akan melakukannya nanti ya jadi semua uh, semua orang ya mungkin Rimpuci merasa semua orang tidak berpikir tidak akan melakukan latihan dharma namun setiap orang berpikir akan melakukannya nanti ya tiba-tiba sudah tua ya sudah di atas 60 tahun ya apa yang ingin dilakukan ya jadi ingin melakukan pembelajaran juga sangat sulit sekali ya baik secara fisik maupun secara mental sudah tidak bisa jadi inilah pengajaran dari master tersebut artinya adalah ambillah atau uh, ambillah keuntungan yang bisa kita ambil ya rauplah kesempatan ini sekarang juga jangan ditunda Ya, jangan menunda-nunda, tidak peduli berapapun usia, baik muda, dewasa ataupun sudah uh, senior atau sudah tua, ya. Maka oleh sebab itulah, mari kita membuat rencana untuk tahun ini. So, um, plan. What kind of plan we should make? I think that depends on what depends on our goal, right? Goal. What we want to achieve. Plan is uh, you cannot just make a plan without a goal. I think. you have to have a goal so <laughs> what do you want to achieve uh, the according to worldly and according to religion religion means here in today of course we are talking about the buddhist today the dharma right dharma according to dharma and according to worldly and uh, i think here you know, we can say May, many different way and different aspects the, the difference is what means uh, worldly and what means uh, dharma way but the here uh, let me make it um, like a kind of a simple way to understand i think its only difference is uh, uh worldly uh, the, and the dharma is the 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 our focus focus is uh, <laughs> the time and the uh, duration I think duration like a uh, short term like uh, focuses only this life uh, is the, then is worldly becomes and uh, our focuses on goal goal and plan and the goal plan and then action right goal and plan and action all that is uh, focus is uh, this life and beyond. Then become Dhamma and focus is all that uh, our goal, our plan, our actions, everything the focus is on only about this life. Then uh, I think that is uh, can be called mundane and uh, worldly. Worldly, yeah, of course, both. No, I said, is uh, what is our goal? I think both. what mundane and uh, in mundane way or dhamma way both uh, what uh, in both way our goal is to achieve or to attain uh, obtain a happiness achieve happiness and the suffering and then be free from suffering and achieve happiness worldly yeah? and then dhamma also same dhamma also same thing wanted to achieve happiness and be free from suffering but the focus is only about this life then i think become worldly and then we focus on that to achieve happiness and be free from suffering longer duration beyond this lifetime then i think become Dharma beyond beyond this lifetime can be also uh, many many lifetimes also more than that is not only lifetimes, but actually be free from uh, whole suffering and uh, kind of thinking of achieving lasting happiness of nirvana, buddhahood. Then uh, so that becomes dharma, I think. Jadi rencana sebaiknya rencana seperti apa yang harus kita buat? Jadi ini bergantung pada tujuan apa yang kita inginkan untuk kita capai. Jadi kita dap, tidak dapat membuat rencana tanpa memiliki tujuan. Jadi apa yang ingin kita capai baik itu secara duniawi maupun dharma. Jadi Rimpuci berpikir bahwasanya di sini ya, perbedaan dari tujuan duniawi dan dharma ini hanya berbeda pada segi waktu atau durasi. Jadi jika fokus seseorang hanya uh, dipusatkan pada kehidupan ini saja, maka itulah yang disebut sebagai duniawi. Kemudian jika uh, fokus seseorang adalah pada tujuan ya atau rencana yang melampaui kehidupan ini itulah yang disebut sebagai dharma. Jadi uh, fokus yang kita tuangkan ya melalui rencana, kemudian kita mengambil uh, tindakan ya. Jika hanya mengenai kehidupan ini saja, ini adalah yang disebut sebagai tujuan duniawi. Namun tentu saja ya keduanya baik itu duniawi dan dharma keduanya adalah penting. Keduanya adalah dengan satu tujuan yaitu untuk mencapai atau untuk meraih kebahagiaan dan agar dapat terbebas dari penderitaan. Tujuan dharma juga demikian. Jadi jika kita hanya berfokus pada kehidupan ini ini namanya duniawi. Namun jika fokus kita adalah melampaui kehidupan ini atau untuk durasi atau jangka waktu yang lebih panjang atau untuk kehidupan kehidupan uh, yang akan datang lainnya atau bahkan untuk ya Uh, melenyapkan segala jenis penderitaan, mencapai kebahagiaan abadi atau nirwana atau kebudaan, inilah yang disebut sebagai tujuan dharma. Uh, so uh, let's have a plan according to uh, Walsley Walsley way, right? Walsley way which is also important. Let's have a plan. Now the, that plan, uh, I think it depends on our goal. Goal what we want to achieve is uh, happiness and be free from problems, right? And uh, happiness, or what to say, uh, be free of a problem. So, we're talking about the worldly. So, we're not, so that, uh, which means this, this life. We just think about this life. Beyond that, we don't know. We're not thinking right now. So, about this life, still, even, uh, uh, still, we have to, you uh, know, we, uh, that is. Inevitable. Nobody can deny. We want to be happy, and we want to be free from suffering problems. And that is a, actually is the two tab: physical happiness or physical, you know, problems, or the uh, mental happiness and the mental problems, right? And the physical level. Then of course we have to uh, have a plan. You should have a plan this year. How you know you're going to. Uh, keep your body uh, healthy you know for long long term uh, and then uh, what are things you should do to stay healthy and, you know, harmonious and uh, in harmony uh, and in many different way this uh, so everybody knows i think <laughs> uh, i don't you know better than i do it don't have to talk about that but that i only Uh, suggest we, including myself, we should focus on stay healthy and uh, take care of a uh, body uh, as, in the best way as possible. Uh, so physically healthy and then uh, mentally even uh, even physical health is uh, so much is depend on the mental health. so mental health uh, mental health. And mentally, the mental health is depend on uh, um, peace, right? Peace, mental peace, mental peace, uh, mental harmonious. You know, peace doesn't mean kind of like uh, sleeping. Doesn't know anything sleeping or just have uh, only one breath, breath kind of light. That's all. Doesn't mean like that. But mental harmonious inside mental emotions are very harmonious and they uh, can uh, manage very well, that is peace, right? That kind of peace, mental peace, is, uh, we have to, uh, doesn't come from uh, just kind of, say, uh, randomly or without cause uh, or coincidentally or even with uh, just wish, wish doesn't happen, but that is, uh, uh, comes from uh, we have to train our mind. Train our mind. Uh, peace, the nature of mind, our nature of mind is peace. Uh, I think naturally is peace. But why we experience not peace? Because uh, this uh, five klesha, right? Five poisons in Dharma call. Even uh, with uh, we're talking about the worldly, it's not dhamma but still five poisons doesn't has to be dhamma in worldly even a not buddhist person uh, not talking about the, buddhist teachings at all um, not buddhist person still this uh, they have this uh, five poisons or the five kleshas and as long as they have this the uh, everybody acknowledge everybody can be clear can see this is this is These are the uh, mental afflictions creates problems and uh, unpeace cannot be peace. That's it. this is the like uh, attachment, uh, special obsessions and uh, strong attachment to things or people or whatever. That attachment with a strong attachment, then uh, many of the stress, uh, anxiety, fear and all that is. Uh, even some people end up uh, doing like terrible things, right? hurting others and hurting oneself also. that all can be come from attachment, right? as well as the same like, with the anger. nobody thinks uh, anger is good. No, everybody knows anger is a trouble. <laughs> i think no, doesn't have to be only buddhist teachings. anger. And uh, attachment anger ignorance ignorance is the root of ignorance here in a worldly way we can say ignorance means uh, not wise not understanding how does all these things works you know not understanding cause conditions the result and uh, what to do what not to do not knowing all properly uh, how to manage that is ignorance right for no, right now worldly we're not talking about the deep dharma aspect of kind of ignorance but so ignorance and then uh, uh, what third, fourth is uh, jealous right jealous jealous is uh, always uh, terrible harmful sometimes is uh, jealous is uh, dangerous even more dangerous than uh, anger anger comes Uh, it's quite easy to recognize oneself and also quite uh, easy to let it go i think also kind of like a, like a fire it's burn and then uh, but it doesn't last very long and then it's vanished right but i think je jealousy is uh, uh, dangerous because uh, first difficult to recognize oneself jealous or not and then later, uh, yeah, it's, uh, it, uh, anger still has some reason, you know, some reason to be angry. jealousy is uh, like uh, ridiculous. it's nothing to do with you, you know. and then you get jealous and then uh, uh, that is uh, so unhappy. you become so unhappy and then, uh, of course, you, nothing to do with you, but then you start destroying others and then you start destroying others. at the same time, you destroy yourself as well. Uh, and so on. so the result is uh, very harmful that no need to mention. And we all know, i mean, this doesn't have to be uh, learned from, uh, you know, abhidhamma or dhamma like that. That's, these are the things we are experiencing in everyday life. jealous. and then the pride. pride is, uh, so ego, right? pride. Pride is uh, also very harmful and uh, dangerous, uh, harmful to oneself and harmful to others, and harmful in society, harmful in, uh, <laughs> in, um, everywhere, in the families. Pride, right, pride, and with, uh, with the pride is, then it's uh, almost uh, cannot. Then everything is very sensitive. Everything can us hurt us because there's a pride. And then, uh, as long as this pride is very difficult to satisfy, as long as this this pride, the ego is not satisfied, then we feel hurt, feel pain, feel uh, stress, feel anxiety, and feel threatened, fear, and all that. So, attachment, anger, ignorance, pride. Um, What's a jealous all of the, these are the five pleasure I'm talking about. So if worldly even we uh, Today I'm talking about the plan So we should have make a plan Okay from now this year. I'm going to do something different I'm trying to uh, Reduce of course, we cannot be totally free, you know all these emotions, but i'm going to reduce all this uh, five different emotions you cannot reduce just one day or two days but uh, this is something you have to uh, have a oh, yeah year long one year whole we'll year long a consistent uh, plan and project you know so uh, from now on i'm going to work on this uh, i'm going to reduce uh, and make less so that's that's the plan eh? this five so why i do that because my interest plan is uh, physical health and the mental health right physical health the uh, other doing other exercises uh, eating healthy food <laughs> be vegetarian including this non intermission yeah um but uh, <coughs> anyway that's uh, you know already but um, Even the physical health, as I already said, uh, is depend on the mental health. If mind is stressed, then it uh, makes, uh, what, gas, uh, gas, yeah, guest, and then gets uh, everything become physically also gets ill. So uh, men uh, more than that, uh, mind affects. Anyway, we need mental peace. Mental peace, there is no mental peace. with this five kleshas cl uh, mm. strongly active this is impossible if five kleshas are strongly active <coughs> at the same time someone say i cannot have mental peace uh, that's impossible logically logically impossible so this way we have to work with this uh, five kleshas at least uh, reduce and uh, <coughs> reduce and uh, when it's uh, active then immediately we come up with a solution to control and balance them kemudian secara uh, duniawi ya sangat penting sekali untuk memiliki rencana namun ini bergantung pada tujuan kita apa tujuan kita yaitu memiliki kebahagiaan dan terbebas dari masalah bukankah ini tujuan uh, kita dalam hidup jadi dalam hidup ini ya Uh, jika jadi kita hanya membicarakan tentang kehidupan ini ya kita tidak membicarakan kehidupan yang akan datang atau kehidupan yang lain karena itu kita masih belum tahu ya jadi tidak ada orang yang bisa menolak bahwasanya kita menginginkan kebahagiaan dan terbebas dari masalah kita menginginkan kebahagiaan secara fisik dan mental ya dan sama kita ingin terbebas dari masalah fisik dan juga mental jadi kita seharusnya memiliki rencana tahun ini bagaimana untuk menjaga tubuh agar tetap sehat untuk jangka waktu yang panjang, bagaimana untuk bisa tetap sehat dan selaras. Tentu Rimpoche merasa ya kita semua mengetahui bagaimana caranya, tidak perlu diajarkan di sini ya Bapak Ibu pasti tahu lebih lebih baik dibanding Rimpoche. Jadi di sini ya Rimpoche menyarankan ya kita harus menjaga tubuh kita merawat tubuh kita sebaik yang kita bisa. Kemudian secara mental ya bahkan jika fisik sehat pun ya fisik yang sehat ini bergantung pada kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini ya bergantung pada kedamaian yang ada di dalam mental kita. Ya jadi kedamaian ini bukan berarti kita mengantuk ya kemudian tidak mengetahui apa-apa ya namun yang dimaksud di sini adalah kita dapat uh, kita dapat mengurus dengan baik ya kita dapat mengurus dengan baik emosi-emosi mental ya kemudian inilah yang disebut sebagai Kedamaian mental jadi kedamaian mental ini ya, bukan datang secara tiba-tiba atau tanpa sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, atau hanya diharapkan saja. Bukan seperti itu, namun kita harus melatih batin. Jadi, kedamaian merupakan sifat dasar dari batin kita. Namun, mengapa yang kita alami saat ini bukan kedamaian? Sebabnya adalah karena kita memiliki lima kilesa atau lima racun kekotoran batin. Jadi, bahkan jika kita tidak berbicara tentang uh, keagamaan sekalipun ya kita berbicara tentang duniawi ya kita tidak berbicara tentang uh, cara pandang dari Budisme ataupun dari ajaran Buddha dan sebagainya setiap orang mengetahui bahwasanya ada kekotoran, lima kekotoran batin ini jadi selama kita memiliki kekotoran batin ini maka batin kita akan selalu terguncang kita akan menciptakan masalah-masalah dan tidak dapat menemukan kedamaian jadi yang pertama adalah kemelekatan jadi ini yang disebut sebagai obsesi ya baik itu terobsesi ataupun melekat terhadap benda ya maupun orang ya kemelekatan yang dimiliki ini begitu kuat sehingga ini men, menciptakan kecemasan ketakutan ya bahkan eh, sebagian orang berakhir dengan menyakiti dirinya sendiri dan juga menyakiti orang lain jadi ini semua berasal dari kemelekatan yang begitu kuat Yang kedua adalah kebencian kemarahan jadi kita sama-sama setuju bahwasanya Kemarahan atau kebencian ini merupakan uh, pencipta masalah. Ya, semua orang menyadarinya, ya, bukan hanya orang Budi saja. Kemudian, yang ketiga adalah kebodohan. Jadi, kebodohan yang kita bicarakan secara duniawi ini adalah tidak bijak, tidak mengetahui uh, bagaimana cara kerja dari sebab dan kondisi, dan juga akibat. Tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, tidak mengetahui apa yang seharusnya tidak dilakukan, tidak mampu mengatur. Uh, tidak tidak memiliki kemampuan untuk mengatur. Inilah yang disebut sebagai kebodohan. Kemudian yang keempat adalah iri hati. Jadi ini sangatlah merugikan dan berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada kebencian kemarahan. Kebencian kemarahan sangat mudah untuk dikenali dan isi, uh, sangat mudah juga untuk dibiarkan untuk berlalu. Ya, jadi sama seperti api, membakar namun tidak bertahan lama, sebentar saja sudah hilang atau lenyap. Ya, namun, rasa iri hati sangat sulit sekali untuk dikenali. Jadi, biasanya kemarahan masih memiliki alasan. Namun, rasa iri hati ini tidak ada alasan, tidak ada hubungannya dengan kita. Tiba-tiba, kita menjadi tidak bahagia, dan kita mulai menghancurkan orang lain pada waktu yang sama, juga menghancurkan diri sendiri. Jadi, kita mengetahui, ya, ini ke sifat ini, ya, kita dapat mengetahui secara umum tidak perlu kita belajar dari Dharma ataupun dari Abhidhamma ya, kita mengalaminya setiap saat. Kemudian yang kelima yang terakhir ya, kekotoran batin terakhir adalah kesombongan. Ini sangat berbahaya dan merugikan bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi keluarga dan bagi lingkungan sekitar. Jadi dengan keangkuhan atau kesombongan yang kita miliki ya, segala hal menjadi begitu sensitif. Ya, kemudian selama keangkuhan ini berada di sana, kita tidak akan pernah puas Ketika kita tidak puas, kita akan stres, kita akan merasa tersakiti, terancam dan takut. Jadi inilah yang disebut sebagai lima kilesa atau lima racun, lima kekotoran batin. Jadi secara duniawi kita seharusnya membuat rencana dan berpikir untuk melakukan hal yang berbeda tahun ini, yaitu mengurangi uh, kelima kilesa tersebut. Kita tidak dapat secara utuh atau sepenuhnya terbebas, namun kita bisa menguranginya. Ini juga bukan kerjaan satu dua hari. Ya, namun ini memerlukan ya. Uh, rencana yang konsisten selama uh, bertahun-tahun ya jadi ini adalah proyek yang panjang jadi kita harus memiliki tekad saya ingin mengurangi ya ingin mengurangi lima kekotoran batin ini mengapa karena ketertarikan saya adalah pada kesehatan fisik dan mental kalau fisik ingin sehat biasanya kita berolahraga makan yang sehat menjadi vegetarian dan sebagainya. Dan fisik juga tergantung pada mental. Jadi, jika mental tidak sehat, maka fisik juga akan ikut sakit. Jadi, batin ini memberikan dampak. Jadi, tidak ada kedamaian mental ketika kita memiliki lima kekotoran batin ini begitu uh, aktif, begitu kuatnya di dalam diri kita. Jadi, ketika lima uh, kekotoran batin ini begitu kuat, aktif, ya, kita harus mengenali dan menguranginya, ya, membuatnya menjadi jauh lebih sedikit. Dan kita harus memiliki solusi untuk mengontrol dan menyelesaikan permasalahan ini. <coughs> Now, no, no, so that that's a plan that if we <coughs> wanted to create a habit habit of uh, having peaceful mind and create a habit of uh, what? Balancing, controlling. Or more like balancing, yeah, all these uh, negative emotions when it, they arise, and we want to do that. Then, uh, think number one thing, first thing is, uh, <laughs> we should, uh, of course, uh, we should be, you know, willingness. We should have willingness, willing to do that. That's number one. Then after that is uh, uh, mindful awareness. That's uh, all the time. When we hear Dharma, uh, Dharma teachings advises uh, practice mindfulness, awareness, right? Mindfulness. That's what it means. But usually, I think most people doesn't get it. What, what means mindfulness? They think mindfulness is like uh, uh, being in right now, don't care anything, and uh, being now or not think anything, uh, just. Uh, or just uh, knowing what you're doing, yeah. something like that. But uh, I think it's not. Uh, <laughs> it's like that. It's confusing. What? How to be clear with mindfulness is. Uh, in order to have a mindfulness, before practicing mindfulness, you have to have a right view. I think if you don't have a view, a right view. How you are going to practice mindfulness, what it even means? I know what I'm doing, I'm walking, I know I'm walking, I'm driving I know i'm driving that that much that's kind of what most people know maybe people do that, but that still doesn't solve the problem you know The point is you have to in order to practice mindfulness, I think you have to have a right view what I mean, what I mean right view is. you have to uh, have a clear understanding what are the things you should do what are the things you should not do uh, how what way you have to set up your mental you know attitude or mental view or men mental emotions yeah what way you should uh, you know control or you should uh, balance out your mental emotions you have to have uh, this uh, clear view first and then you apply the mindfulness now mindfulness is a tool then you can uh, use so if you, you for example we have already a clear view five pleasure this whenever arise in my mind especially when they are activating very strongly this is not good thing that time uh this is uh, something that i have to control and i have to balance out uh, if possible you can uh, abandon the whole thing but uh, of course that's uh, uh, for most people is not possible but uh, at least we can reduce right so we have a clear view now now you have can use mindfulness whenever arising uh, attachment or anger or ignorance or pride or jealous this kind of uh, thing Uh, emotions arise. Then you be mindful. First, recognize. First, just uh, coming in uh, your mind is act, acting like that way. You recognize, recognize. So that is being mindful, awareness, recognize. And then after recognize, then you uh, you can uh, apply uh, many different way. First, is acknowledged. This is not a good thing. I have to. Get rid of or reduce, and then you recognize. Rec in order to recognize, you have to have mindfulness awareness. If you know mindfulness awareness, you cannot recognize even your when you are angry, you are angry, you cannot recognize when you are jealous, you cannot recognize you are jealous. Then, of course, you don't reduce, but you furthermore support jealous and anger to create even bigger, you know, usually. But if we mindfulness, we recognize. After recognized, then we can apply uh, different methods. For example, for attachment, uh, usually the, in a sutra, are, if a person have a strong attachment, there's a way to meditate, uh, many different way. Like, um, for example, I would say, uh, meditating on ugliness and uh, things like that. But the for, for me, I think one of the most general. Uh, helpful for get rid or reduce attachment is <laughs> being aware uh, or contemplating on uh, nature of impermanence. Everything, nothing lasts very long, everything changes very, very fast, you know. Uh, people, things, everything, nothing belongs to me. You know? I myself ch change very, every second, every minute, every hour. and uh, nothing really i can uh, uh, have for myself uh, or nothing can really belong to me and that can to the thing like, like that that way i'm mean, in a short i'm not going to uh, extend here in this because since no time so anyway that kind of in a shortage is uh, contemplating on our impermanent i think is uh, powerful for reduce our attachment because attachment is a kind of attitude i want this and then me kind of solid thing here this thing or person is solid unchanging in our imagination according to our imagination then we create a imagination and then <laughs> this our attachment is come from that imagination i think yeah but the reality doesn't work with a, that is only imagination reality doesn't go that way so um, impermanence is a reality you I know mean, we're not exaggerating that way helps i think and then uh, anger anger of course so many different way especially anger is most people actually view is a problem most people don't view attachment is a problem but anger is i think everybody views as a problem so there's many different way to challenge with um, Reduce anger, uh, but if you if you can, you can read Shanti Deva's whole passion chapter. <laughs> but other than that, in short, uh, I think again, first thing is recognize anger is uh, not useful thing. It's de destructive. I don't want to do this. It dis destroys myself, destroys others. It's uh, disturbing. Uh, my peaceful mind and uh, my healthy mind so just i don't want it maybe the having that aggressive <laughs> attitude oh, right too much uh, is uh, <laughs> too much writing uh help <laughs> <Wow>. i <laughs> impossible i can write This whole thing, uh, <laughs> Eric is writing very fast. Okay, that's anger, and for example, more about how to get rid of anger, we should have whole about a class for that. But you can have your own way to get rid of anger. Is this a limitless way. You, you're the one who produce created anger right you can create anger means you can uh, uh <laughs> what do you call uh, destroy or uncreate anger as well you have the method you uh, skillfully you created the anger why you cannot uncreate anger you create anger thinking many different way that's why you create the anger anger doesn't just comes up without thinking, yeah. And uncreate anger also requires thinking. You have to think many different way to uncreate or destroy or vanish, to you know, reduce the anger. So you can do. Number one again, willingness. Number two is uh, mindfulness, awareness. Then you have to uh, requires a contemplation, contemplate, reduce. And then uh, jealous, uh, jealous, similar like anger, again. First, again, mindfulness to recognize this is jealous. And then you have to do it, uh, how ridiculous it is, recognize. How destructive it is, uh, then you can, uh, again, the, uh, get rid or reduce. And the pride. Pride is very difficult to recognize. Also, <laughs> most of the time we don't pride we don't recognize it. It's so kind of uh, uh, it's like uh, one's own face, you know, my own face with me all the time. So huge thing here, and very. <laughs> uh, <laughs> but I never see it. Right, uh, that almost the ego is there, very strong here and then i don't see it only i can feel the result of ego that is uh, so much problems comes from ego result and all that uh, stress and anxiety mm -hmm. and uh, unhappiness comes from uh, ego and so anyway again ego is something that uh, use mindfulness without mindfulness we cannot recognize or we don't know how ego is doing into us yeah so with mindfulness I recognize the ego and then uh, once you recognize then uh, again you're the one who created this ego emotions and you can uncreate many different way by yourself as well but uh, from dhamma there's so much teaching from abhidhamma or like uh, from all the dharma teachings about how to destroy the meditation instructions and uh, also like uh, one of the popular book is uh, shanti devas <coughs> buddhi chara vatara and uh, all teachings about how to destroy it, how to reduce these emotions <coughs> jadi rencana kita ya jadi jika kita memiliki rencana bahwa kita ingin menciptakan batin yang damai kemudian seimbang dan dapat mengontrol emosi-emosi negatif tersebut maka yang pertama kita seharusnya rela atau memiliki keinginan untuk melakukannya Kemudian, yang kedua, ya, kita harus memiliki perhatian penuh dan kesadaran. Jadi, kita sering mendengar nasihat-nasihat ya, dalam pengajaran Dharma mengenai perhatian penuh dan kesadaran. Namun, kita tidak benar-benar paham apa yang dimaksud dengan perhatian penuh. Kita mungkin hanya menganggap itu oh, berada pada masa kini, atau tidak memikirkan apa-apa, atau mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Jadi, pengertian-pengertian ini cukup membingungkan, jadi agar kita memiliki. Perhatian penuh yang pertama, kita perlu memiliki pandangan benar. Jika kita tidak memiliki pandangan benar, bagaimana untuk melakukan latihan? Jadi, hanya mengetahui, saya tahu saya sedang berjalan, sedang mengemudi, itu juga semua orang tahu, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi, yang perlu kita miliki yang pertama adalah memiliki pandangan benar. Apa yang dimaksud dengan pandangan benar yaitu pengertian yang jelas mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian bagaimana untuk memiliki uh, pandang emosi-emosi mental yang uh, benar atau yang seharusnya, kemudian bagaimana cara untuk mengontrol emosi ini. Kemudian setelah kita memiliki pandangan benar yang demikian, barulah kita dapat mengaplikasikan perhatian penuh. Jadi perhatian penuh ini adalah seperti alat Ya, jadi yang pertama kita harus memiliki pandangan yang jelas dulu. Ketika lima kekotoran batin ini, ya, kilesa ini, ya, kemelekatan, kemudian kebencian, kebodohan, kemudian uh, rasa iri hati dan sebagainya. Ketika ini secara uh, kuat begitu aktif dalam diri kita, kita harus menyadari dan memiliki pandangan yang benar bahwasanya ini bukanlah hal yang baik. Ya, saya harus menyeimbangkan, saya harus mampu mengontrolnya. Kalau untuk menghindarinya itu mungkin Hampir tidak mungkin, tapi kita mungkin untuk menguranginya. Jadi, setelah kita mengenalinya, maka sekarang kita dapat menggunakan perhatian penuh. Jadi, ketika lima kekotoran batin ini muncul, ya, maka kita harus memiliki perhatian penuh terhadapnya. Kita mengenalinya ketika kita mengenali ini yang disebut sebagai perhatian penuh dan kesadaran. Ya, jadi, kita dapat mengaplikasinya dalam berbagai cara. Ya, jadi, kita perlu mengetahui ini bukanlah hal yang baik, dan ini perlu dikurangi. Jadi ketika kita uh, ketika kita memiliki ya untuk kita dapat uh, menguranginya yang pertama kita perlu memiliki perhatian penuh dan kesadaran. Jika tidak memiliki keduanya, maka tidak mungkin kita bisa mengenalinya. Jadi pertama harus memiliki perhatian penuh dan kesadaran, kemudian mengenalinya ya. Kalau kita tidak memiliki kedua hal ini, kita bukan menguranginya tetapi malah membuatnya jauh lebih besar. Jadi setelah kita mengenalinya, maka kita dapat mengaplikasikan metode-metode yang berbeda. Jadi, di dalam sutra, ya, salah satunya, ya, ketika seseorang memiliki kemelekatan yang kuat, ya, jadi ada banyak cara untuk, uh, menanggulanginya. Yang pertama adalah bermeditasi pada uh, kejelekan, hal-hal yang jelek, ya, jadi bagi Rinpoche, ya, yang pertama, ya, kita harus memiliki kesadaran, kesadaran akan apa, yaitu sifat ketidakkekalan. Jadi, setiap hal itu berubah dengan begitu cepat, tidak ada yang bertahan begitu lama, ya, dan ini semua bukanlah milikku, ya dan bahkan diri saya selalu berubah dari waktu ke waktu. Diri saya berubah dari setiap menit, setiap jam dan sebagainya. Dengan cara yang demikian, ya secara singkat kita merenungi ketidakkekalan. Ini adalah sebuah alat yang sangat hebat sekali untuk mengurangi kemelekatan. Karena biasanya ketika kita melekat ya, kita menginginkan, ya menginginkan ini, menginginkan orang ini, kemudian kita memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang nyata, kemudian kita menciptakan imajinasi-imajinasi dan realita itu tidak seperti itu. Jadi apa yang kita bayangkan itu adalah imajinasi kita. Jadi ketidakkekalan adalah realitas yang sebenarnya. Jadi ketidakkekalan bukanlah dibuat-buat. Kemudian yang kedua adalah untuk menanggulangi kebencian kemarahan. Juga ada banyak cara. Jadi biasanya orang tidak melihat kemelekatan sebagai masalah, yang mereka kebanyakan orang melihat ya kemarahan atau kebencian ini masalah yang cukup besar. Jadi jika kita mampu kita dapat membaca seluruh bagian atau seluruh bab dari buku yang ditulis oleh Master Santi Dewa, namun yang pertama ya kita harus mengenali ya bahwasannya kemarahan atau kebencian itu tidaklah berguna, itu merusak ya merusak diri sendiri dan orang lain, mengganggu kedamaian dan kesehatan batin dan kita tidak menginginkan itu, kita menginginkan kebahagiaan. Kemudian pertanyaannya bagaimana untuk mengurangi uh, menguranginya. Jadi untuk menguranginya ya, sebenarnya kita membutuhkan sebuah kelas untuk membahas lebih lanjut. Ya, namun uh, salah satu cara ya. Ya, salah satu cara jadi caranya sangat tidak terbatas tapi salah satu cara adalah kita adalah orang yang menciptakan atau memproduksi uh, kebencian kemarahan tersebut. Itu artinya diri kita juga mampu untuk melenyapkannya kita memiliki caranya. Kita begitu terampil dalam menciptakan kebencian kemarahan, mengapa tidak kita terampil dalam menghilangkannya juga. Jadi kebencian kemarahan ya biasanya datang tanpa harus dipikir, tanpa harus disaring ya. Namun untuk melenyapkannya kita perlu berpikir. Jadi lagi-lagi yang pertama adalah memiliki keinginan atau rela untuk menguranginya. Yang kedua adalah dengan mengaplikasikan uh, perhatian penuh dan kesadaran kemudian merenungkannya. Yang ketiga adalah iri hati. Jadi uh, mengenali uh, kita perlu mengenali iri hati. Jadi seberapa mengerikannya, merugikannya uh, iri hati tersebut ya. Ketika kita mampu uh, mengenalinya, maka kita dapat menguranginya. Kemudian kesombongan, keangkuhan, ini sangat sulit sekali untuk dikenali. Ya, biasanya tidak ada, sulit sekali untuk dikenali oleh sebagian orang. Mengapa? Karena ini bagai wajah kita sendiri yang selalu berada dengan dengan kita setiap saat, tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi ada ego yang begitu kuat di sana dan yang kita rasakan, yang kita alami biasanya hanya hasil dari ego yang kita ciptakan tersebut, yaitu banyak masalah yang datang dari ego, kemudian stres, kekhawatiran, ketidakbahagiaan, dan kita perlu menggunakan perhatian penuh dan kesadaran. Ya, untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh ego tersebut, jadi kita adalah orang yang menciptakannya, dan pastilah kita memiliki cara untuk um, menghilangkannya atau melenyapkannya. Jadi, dalam uh, sisi dharma, ya. Ada banyak cara seperti dalam Abhidhamma maupun di dalam pengajaran damai yang lainnya atau kita bisa juga membaca salah satu buku karya Master Santi Dewa yang berjudul uh, Jalan Satwa atau Bodhi Carya Watara. Mm. Hmm. So, ini you know, uh, with I cannot talk all the detail uh, And here, the how to contemplate and how to do this, I think uh, we could have another class on each of them, I think we can discussion class. But anyway, in short, something like that, and then you can, as I mentioned, you can, uh, as long as you're willing to do, and you can, uh, if you practice mindfulness awareness, then uh, actually you can do, you can come up with your own method. That will be same, what is mentioned in the dhamma actually <coughs> uh, so that's one thing and now that is a little bit up at worldly yeah this this is actually not dhamma <laughs> why because this is a mundane doesn't has to be buddhist you mean doesn't has to be religion person everybody the what we just talk should be practicing that is about life but mental health physical health but how also how to be uh you know harmonious and uh, comfortable in a society right and the family and uh, community and so yeah so uh, this is uh, important for everyone so this no doesn't has to be dharma <coughs> and if we so now we talk about the dharma then the dharma what what we, so this is a plan for this year yeah but the uh, mundane in a mundane way and then we should plan to read and then in dhamma way what are the plans uh, we are going to do in for this year yeah in dhamma aspect dharma aspect then again is the same same thing i think worldly or dhamma is uh, not much difference other than only difference is the focus is uh, uh, focus it uh, focus on the duration of time is different i think duration of time other than that the dharma also same the the goal what we want is uh, achieve happiness and be free from uh, uh, sufferings problems that we have so that same but the duration is not only focus on this life This life, of course, in them also focus, but the even more important, more uh, priority, priority. Yeah, more importantly, is a focus on uh, beyond this life. Why? Because this life is only short, and beyond this life in the future is longer and more important. Similar like we, in our life also, we focus on today. but we focus more about uh, uh, tomorrow and the many other tomorrows coming next year and retirement and all that we focus right today is uh, i can do even i can suffer i can uh, be be it, tolerant with the suffering to achieve something in the future greater something like that our attitude is similar like that dharma in this life is uh, important but uh, even mo more important is uh, in the future lifetimes so that is uh, uh, focusing focuses focus on uh, happiness achieve happiness and be free from uh, suffering in the future is uh, that is uh, dharma and the future also can that can be divided into two categories future happiness uh, in samsara which would be Uh, obtaining higher rebirth, you know, human and uh, God's real higher rebirth. so that is uh, uh, happiness in samsara. be more comfortable kind of uh, rebirth, you know, less suffering kind of rebirth. human among human, also there's so many different, right, kind of more happier kind of human, physical and mental uh, and uh, many different ways, you know. Uh, so that is uh, that is one then uh, the second one is uh, beyond samsara so this one is uh, even being human and God real is uh, still they are have, they have some comfort but still have uh, lots of uh, suffering especially that doesn't last very long after they finish then uh, again fall uh back to the suffering low states so i my focus is more beyond that then uh, becomes uh, nirvana or buddhahood yeah so now nirvana or buddhahood then uh, again this a focus uh, you know what what kind of a goal so plain is a what kind of a goal you want to achieve you want to achieve none uh, in a stream enter You want to achieve some jhānas, you know, jhāna levels. <laughs> Or you want to achieve a stream enter, returner, non-returner, arhat, bodhisattva complete buddhahood. What you want to achieve. Or you want to achieve complete buddhahood in one this lifetime. Or want, what you want to achieve. And according to that way, I think you can make, a, then you can make a plan. oh i want to practice this dhamma otherwise choose this dhamma is cocok suitable to me you don't know what you want to achieve in the way. how do you know this dhamma is uh, suitable to you because uh, you have uh, always maybe you have wrong reasons this dhamma is suitable to me because uh, because uh, because this uh, doesn't require you know i like to eat meat but it doesn't require me to abandon meat or something like that reason or this dharma is suitable to me because uh, has so many melody i like to pray you know and you or this dharma is suitable to me because i don't uh, this the others are confusing so many 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 talk I want is a symbol. Yeah. What, then this is so confusing, This you don't have, you confuse yourself. What is, why you are even seeking Dhamma for symbol? For symbol, then just not get into Dhamma is more simple then. <laughs> <laughs> and, and so on, and we have, we can come up with hundreds of examples like that. In everyday life, people happening, people life happening, choosing the way they choosing them. I think it's all, most of it has become uh, wrong because uh, focus is like that. Eh? Jadi kita tidak dapat membicarakan secara rinci di sini bagaimana untuk menguranginya ya kita namun kita bisa memiliki kelas yang berbeda untuk masing-masing dari uh, hal tersebut. Jadi uh, kita dapat melakukannya, dapat menguranginya, mengurangi kekotoran batin tersebut. Jika kita ingin atau rela untuk melakukannya, kemudian kita uh, mengaplikasikan perhatian penuh dan kesadaran. Dan itulah sebenarnya apa yang dijabarkan uh, di dalam Dharma. Ya jadi bagaimana yang uh, bukan dharma? Oh jadi ini berlaku bagi siapa saja, bukan hanya dharma saja. Mengapa demikian? Mengapa bukan hanya dharma saja? Karena untuk mengetahui hal ini atau untuk uh, mengerti hal ini tidak perlu agama, tidak perlu orang yang sangat uh, religius ya ataupun uh, dalam dharma. Ya, ini semua dalam mengenai kehidupan, kesehatan mental, bagaimana supaya kita bisa hidup nyaman dan uh, nyaman harmoni ya dengan keluarga dan uh, sosial uh, kehidupan sosial kita ya dan, jadi ini adalah hal yang penting bagi siapa saja. Jadi jika menurut Dharma kira-kira uh, apa rencana untuk tahun ini. Jadi di tahun ini ya secara Dharma dalam aspek Dharma ya tidak banyak berbeda dengan yang duniawi. Hanya berbeda pada fokus durasi atau waktunya. Ya jadi tujuan dalam Dharma juga lah sama ya. Tujuan kita adalah untuk memiliki kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Namun durasi adalah hal yang berbeda. Jadi mungkin ya yang tadi yang duniawi ya fokus utamanya adalah pada kehidupan ini. Namun di dalam dharma bukan hanya kehidupan ini ya, tapi prioritas atau melampaui kehidupan ini atau untuk kehidupan yang nanti-nanti itu juga sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena hidup yang saat ini adalah pendek, sedangkan hidup yang uh, akan datang, ataupun yang melampaui kehidupan ini, sangatlah panjang. Jadi, kita sama seperti fokus pada duniawi kita. Jadi, biasanya kita bisa menahan, ya, kalau hari ini kita menderita atau kita mengalami kesulitan, kita memiliki toleransi. Yang penting nanti mencapai sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Ya, kita bahkan sudah merencanakan besok mau bagaimana, ketika pensiun mau bagaimana, sama atau mirip dengan itu. Ya, jadi kehidupan yang akan datang juga tidak kalah penting. Jadi, untuk uh, memiliki fokus, ya, memiliki tujuan pada kebahagiaan dan bebas dari penderitaan, untuk yang masa akan datang ini juga penting. Masa yang akan datang atau kehidupan yang akan datang juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang akan datang, kebahagiaannya akan datang di samsara yaitu mencapai kelahiran yang lebih baik sebagai manusia maupun sebagai dewa. Kemudian uh, artinya adalah kita menginginkan kebahagiaan di alam samsara ya, yang lebih baik, yang lebih sedikit penderitaannya. Sedangkan manusia sendiri ya alam manusia sendiri juga memiliki banyak jenis ya. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan yang akan datang yang melampaui samsara. Yang melampaui samsara di sini maksudnya adalah Meski kita terlahir sebagai manusia ataupun sebagai dewa memiliki sedikit kenyamanan, namun masih menderita. Itu tidak akan bertahan begitu lama dan ketika masanya habis, lagi-lagi kita akan kembali terjatuh ke uh, kelahiran yang lebih rendah. Jadi fokus kita ya harus diganti menjadi nirwana ataupun pencapaian kebudaan. Jadi apa tujuan uh, tujuan yang seperti apa yang ingin kita capai? Ya, apakah kita ingin mencapai uh, jana? ya level-level jana atau mencapai sakadagami, anagami, arahat, bodhisattva atau mencapai kebudaan dalam satu kehidupan ini juga. Jadi ketika kita sudah jelas apa tujuan kita, maka kita dapat membuat rencana. Ya, baru kita dapat mengatakan dharma ini adalah cocok dengan saya. Jadi kalau kita mengatakan oh dharma ini cocok dengan saya, tetapi kita tidak mengetahui tujuan kita yang sebenarnya, bagaimana kita bisa tahu dharma itu cocok untuk diri kita. Tujuan saja kita tidak tahu, jadi biasanya ya, alasan kita cocok dengan dharma ini e, keliru. Orang mengatakan cocok ya, karena mungkin dia suka makan daging ya. Namun untuk dharma ini ya, dia tidak perlu e, menjadi vegetarian, ataupun tidak perlu, e, tidak makan daging. Makanya dikatakan cocok, atau cocok karena dharma ini banyak sekali melodinya, dia suka. Kemudian mengatakan cocok, atau cocok karena mungkin yang lain ya membingungkan, terlalu banyak bicara. Dia hanya ingin yang sederhana, karena sederhana maka mengatakan cocok. Jadi kita sering membingungkan diri kita sendiri. Ya kalau kita mau yang sederhana, yang nggak usah dharma sekalian jauh lebih sederhana. Ya jadi ada banyak ratusan contoh yang terjadi ya uh, secara keliru bagaimana orang dalam memilih dharma, memilih latihan dharma-nya. Jadi uh, fokus uh, fokusnya biasanya adalah keliru. Ya, yeah, so how much you want to do this year? Make a plan ya. Yeah? before you make plan uh, i mean how to make your plan <laughs> you have to think what what is the goal you want to achieve okay you want uh, according to the you want to uh, secure your future lifetimes uh, you don't want to be reborn lower rebirth again higher rebirth this year this year and then you can continue next year but uh, at least start from this year doing creating good karma especially following moral disciplines, moral disciplines which what Buddha taught were abandoning 10 negative deeds and uh, following 10 positive deeds and, and so on, doing good karma and that way then we, of course then uh, you uh, you get insurance for your next <laughs> lifetime, higher rebirth human or god realm, right? That much, yeah, this is so, you, this year i'm going to do that this make a plan you know every day make effort and so uh, uh, sorry uh, uh, if you so goal is uh, i want to achieve maybe uh, some jhana levels of course then you have to make a plan how to train yourself shamatha meditation without shamatha there is no jhana level <laughs> jhana is a, the result of shamatha meditation uh, well practice and the result of shamatha meditation and also then a shamatha and vipassana right mostly i think generally was achieved from a uh, well trained shamatha and then if you wanted to achieve more uh, stream enters return non return and that, that's the result you know arhat and so of course then i have to uh practice uh, you know the first of all, have to know the really meaning of the in a detail to uh, meaning of a uh, vulnerable truths and the follow eight noble path and then how to meditate in the way of mindfulness sutra le like satipatthana sutra and then so on the we have to practice that way and then uh, if uh, then especially of course then i uh, have to consider to be renunciation and uh, moral disciplines and all that yeah morality and then of course then result is this but if you wanted to achieve uh, bodhisattva level then again all that uh, earlier versions are important but the top of that then of course uh, yeah the, uh, the going refuge is important for all of this and then um, the bodhisattva level then you want you have to train uh practice in bodhicitta so bodhicitta is uh, again a huge subject right how to train yourself practice in bodhicitta then uh, you since this year i'm going to really learn bodhicitta and practice bodhicitta and focus on bodhicitta then of course you do that make effort of course nobody can stop the resolve uh, you to achieve uh, buddhi citta or buddhisattva level right? sooner or later of course it requires time and then if we want to achieve complete buddhahood then again all that is the levels important but particularly then I have to yeah i have to practice six paramitas i have to complete, eh? complete the six paramitas. Takes long time. Then if somebody like a special, most people, I think many, not many people can do that, but the special, uh, kind of a diligent person, especially uh, have a intelligent, you know, ability to understand all this thing, then uh, can target to achieve Buddhahood in one lifetime, instead of uh, countless eons and eons many lifetimes but the one lifetime then i have to do like a malari bandit right especially train the uh, say, such a higher level of meditation like as mahamudra meditation and so on and with the special you know so that kind of uh, yeah you no know, so first you have to start practicing mundro you know and <laughs> and so on so that is the uh, goal. Uh, what we make plan is uh, what are the goal target. I think this target. Then you make plan, and then uh, if you want to higher the target, but uh, I cannot do that. Then okay, you, at least you know your target. Then you uh, then whatever you can do you can at least still you should make a plan i'm going to do that much you know this much is, is possible for me so i'm saying all this maybe you were wondering what about yourself yourself achieved and uh, mean, all of this thing <laughs> maybe you are wondering right so answer is no i don't have uh, i haven't achieved anything any of, a lot of those things but and then why you why you are sharing t with us? <laughs> you are same like uh, us. Then why you are sharing? But I'm sharing because at least I have a plan. <laughs> <laughs> Sincere. That, this is a, really I'm serious. And uh, I was thinking since few days, especially this morning. That's why I'm sharing. But they did not give me request. you know, request me or the i mean ask me to teach or talk about this but uh, since uh, this morning since but they don't uh, ask they give me a topic i thought i have see a plan what to do this year so i just share with you what i'm going to this is my plan i'm going to make a plan uh, my spiritual plan or how what i'm going to do and how i should make plan These are the, my ideas I got. And then with that, so each of them, of course, if we talk, then we have to talk endlessly. Whole <laughs> discussion of whole commentaries and everything, but we don't have time. But uh, in a short, something like that, how to make a plan. And then uh, once you make a plan, then you can, uh, whatever studies require, you can study, right? And then whatever practices, uh, then from studies you know what what practice you should do properly then uh, like that but at least make a plan you should make plan otherwise life goes like, like that uh, i was thinking why i want to make plan because i thought uh, yeah life just goes 20 years and another 20 years and another 20 years then finish Or maybe another twenty years, or maybe more, another twenty years. But <laughs> most of time is three twenty years, and then uh, people we hear you know, the impermanent happening everywhere. So not much uh, choice. But then uh, before it's too late, it's good we make a plan, and then after that we have uh, then some confident. How, what say, but uh, uh, happiness uh, we will uh, obtain and uh, how we can avoid uh, suffering as a problem in the long term. So, uh, okay, this is, uh, yeah, this much. I think that I don't have time. Jadi seberapa banyak yang ingin kita lakukan ya, kita harus membuat rencana ya. Jadi kita harus memikirkan tujuannya. Jadi tujuan kita adalah untuk uh, mengamankan ya untuk mengamankan kehidupan yang akan datang. Kita tidak menginginkan kelahiran kembali di alam yang rendah, maka dimulai dari tahun ini kita harus melakukan uh, kebajikan. Kita harus mengikuti latihan disiplin moral, kita harus menghindari 10 perbuatan tidak bajik dan melakukan 10 perbuatan bajik. Ya, dengan demikian maka tentu saja kita akan mendapatkan asuransi ataupun garansi atau jaminan untuk uh, kehidupan yang akan datang. Jadi kita harus bertekad demikian. Kemudian kita perlu melihat ya tujuan kita atau uh, goal kita apa. Ya, jadi jika kita ingin mencapai jana tingkat-tingkat jana, maka kita harus memiliki rencana bagaimana untuk melakukan latihan meditasi samata. Ya karena jana datang dari latihan atau uh, latihan yang baik dari samata. Jadi kita perlu mengetahui uh, latihan tersebut karena tanpa latihan meditasi samata, maka tidak akan mungkin mendapatkan pencapaian jana. Jadi, kita juga perlu melatih dengan baik, ya, keduanya, yaitu Samata dan Wipasana, khususnya Samata. Jika kita ingin mencapai tingkatan jana, kemudian jika kita ingin uh, mencapai lebih dari uh, tingkat jana, misalnya kita ingin menjadi pemasuk arus, anagami, ya, ataupun arahat, ya, sakadagami maka kita perlu mengetahui dengan rinci, ya, makna sebenarnya dari empat kebenaran mulia, kemudian mengikuti, ya, anjuran Buddha, yaitu jalan mulia berunsur delapan kemudian mengikuti satipata nasuta dan latihan-latihan lainnya. Jika ya tentu, uh, tentu saja hal-hal ini membutuhkan uh, pelepasan ya, kemudian latihan moral, ya disiplin moral yang murni, maka hasilnya akan kita capai. Jadi jika kita ingin mencapai tingkatan bodhisattva, maka uh, versi awal ya adalah sangat penting sekali ya. Jadi pergi berlindung ya kepada Buddha Dharma dan Sangha ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi semuanya dan di atas itu jika kita ingin mencapai tingkat bodhisattva maka kita perlu mempraktekkan bodhicitta bodhicitta sendiri merupakan subjek yang sangat besar sekali ya terutama mengenai bagaimana untuk melatihnya jadi kita uh, perlu memantapkan tekad ya saya ingin belajar ingin fokus dan ingin berlatih dan membuat upaya-upaya ya ketika kita uh, melakukan upaya maka hasilnya tidak dapat kita Uh, larang atau tidak dapat kita uh, berhentikan ya jadi uh, cepat atau lambat ya jika kita uh, melatihnya maka kita akan mencapainya ya namun ini membutuhkan waktu jadi jika kita menginginkan ke pencapaian kebuddhaan maka kita harus uh, melatih ya atau merampungkan menyempurnakan enam paramita ini memakan waktu yang sangat lama sekali ya khusus mereka orang-orang tertentu yang mungkin rajin memiliki kemampuan ya memiliki ketengkunan dan kemampuan untuk memahami maka mereka dapat memiliki tujuan untuk mencapai kebudayaan pada satu kehidupan ya jadi tidak perlu menunggu hingga berkapal-kapal lamanya ya namun itu membutuhkan usaha yaitu mereka perlu menjadi seperti Milarepa melakukan meditasi mahamudra dan sebagainya. Kemudian mereka perlu uh, mulai untuk melakukan latihan mudra ataupun latihan pendahuluan jika itu tujuannya mencapai kebuddhaan dalam satu kehidupan. Jadi kita perlu membuat rencana yang sesuai ya dengan target atau tujuan kita. Jadi jika kita menginginkan target yang uh, paling tinggi tapi kita tidak mampu, maka paling tidak kita mengetahui tujuan kita dan paling tidak kita membuat rencana se, semampu kita. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya bagaimana dengan Rinpoche Apa beliau sudah mencapai hal-hal yang beliau tadi sampaikan? Ya. Jadi Rimpuci mengatakan beliau belum mencapai apapun, ya. Kalau belum mencapai kita akan bertanya mungkin kalau diri sendiri belum mencapai kenapa ini dibagikan kepada kita? Jadi Rimpuci mengatakan Beliau membagikan ini karena paling tidak beliau punya rencana. Ya, jadi Bante tidak meminta beliau untuk uh, memberikan uh, ceramah mengenai hal ini. Namun karena beliau tidak beliau sendiri tidak memiliki topik, tapi beliau memiliki rencana yang tulus, maka beliau ingin membagikan uh, rencana ini ya kepada kita semua. Bagaimana beliau membuat uh, rencana spiritual, kemudian uh, apa ide-idenya, kemudian apa tujuannya dan sebagainya. Jadi jika kita membicarakan ya, kita ingin membicarakan satu persatu ini tidak akan ada habisnya. Kita tidak punya waktu untuk itu. Jadi secara singkat, ya ini adalah cara bagaimana kita membuat rencana. Jadi kita perlu melakukan studi atau pembelajaran. Ketika kita sudah melakukan pembelajaran, maka kita akan tahu latihan yang tepat atau yang pantas untuk kita. Jadi paling tidak kita membuat rencana kalau tidak kehidupan kita berlalu begitu saja. Jadi 20 tahun demi 20 tahun hingga akhirnya habis. Ya jadi kebanyakan orang ya bukan hanya di sini, tapi di mana saja tidak memiliki banyak pilihan. Namun sebelum terlambat, marilah kita membuat sebuah rencana yang baik. Kemudian paling tidak kita memiliki kepercayaan diri nantinya kita akan mencapai kebahagiaan untuk yang akan datang. So we to do the dedication. Thank you very much, Umodo, for us uh, us together. And uh, giving me chance to sharing this, uh, <laughs> whatever I, whatever I said, I don't know, I have <laughs> whatever I have said. Did yeah, I, I hope, I hope uh, at least you uh, give you some encouragement and uh, you know positive and uh, uh, helpful suggestion for you to make some plan for this year, and then uh, you will follow your plan. that's uh, what I hope and uh, thank you for listening. Jadi kita selesai kita akan melakukan uh, Rimpuce akan memandu kita melakukan doa dedikasi atau pelimpahan jasa. Terima kasih kepada uh, Bantida Maudu yang telah memberikan kesempatan Rimpuce untuk berbagi pada malam hari ini ya. Jadi semoga apa yang Rimpuce sampaikan ini memberi semangat bagi kita untuk membuat rencana untuk tahun ini dan uh, untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi kita selesai dan kita lakukan doa dedikasi. Hmm.